Halo guys, selamat malam. Saya Jarot. Saya ingin mereview Samsung A1 Core. Samsung ini kuat guys, kuat banget. RAM-nya 2 GB, memorinya 16, internalnya, eksternalnya 512, kamera belakangnya 8 MP, kamera depannya 5 MP, baterainya 3000 mAh. Ini HP ini rilis Juli 2020. Ayo buruan beli guys, harganya murah, 1.500. Enak dipakainya, lancar buat YouTube-an, buat game online bisa guys. Pokoknya mantap lah HP ini. Kita sekian. Kualitas kameranya cukup layak buat selfie, buat foto-foto keluarga. Pokoknya sip top. Ini ada apa? Kelainan ini guys. Ada kelainan ini. Desainnya, bodinya cukup unik. Tampilan desain Samsung Galaxy A1 Core menggunakan slot memori eksternal terpisah. Terus chipset kurang bertenaga di kelasnya. Iya, ada lagi ini. Ukuran RAM sangat kecil, Kak. 2 GB. Baterai terbilang kecil. Kalau punya sampean baterainya besar-besar ini, sini kecil. Tapi enak, saya pakai ini enak. Mantap. Tidak ada sensor sidik jarinya. Loh, tidak ada ya. Ada. Terus apa? Pemilik. Wis kalau aneh, sensor kalau aneh. Penutup guys. Sudah sekian dari saya guys. Selamat malam review Samsung Core. Untuk